Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya berada di salah satu toko olahraga yang enggak terlalu di kota Bandung juga, teman-teman, letaknya. Tepatnya adalah di Jalan Banjaran nomor 109, teman-teman ya. Dan seperti bisa teman-teman lihat di belakang teman-teman, itu banyak mainan anak-anak, teman-teman. Dan siapa sangka, di balik mainan anak-anak ini ada toko olahraga yang super lengkap sekali, teman-teman. Nah, ya seperti ini. Saya juga agak aneh, teman-teman, pas pertama masuk. Saya nyarinya kan nyari unit-unit mantep lah di sini, seperti Laras LW. Saya kira di sini nggak akan ada, teman-teman ya. Karena tepatnya saya kira ini tempat wisata, teman-teman, alias tempat untuk bermain anak-anak. Ternyata pas saya masuk ke dalam, ya, tempatnya sangat istimewa sekali, teman-teman ya. Kita bisa lihat di belakang kita, itu unit-unit impor, teman-teman ya, dari China itu. Kalau nggak salah mereknya Grehen, teman-teman. Dan ada juga, teman-teman, di sini laras yang saya cari ini, teman-teman ya. Larasnya adalah LW, teman-teman. Dua-duanya LW Polygon. Mas, yang alur 12 ada ya, Mas ya? Alur 12. LW klasik ini. Iya. Ini kan Polygon, ini alur 6, Mas. Nah, coba yang alur 12-nya, Mas, ambilin, Mas. Nah, ini teman-teman. Ini LW Polygon, teman-teman, dua-duanya ya. Ada di sini. Saya juga aneh, teman-teman. Saya kira nggak akan ada. Kalau secara gitu loh, secara dari garis depan ini nggak meyakinkan banget, karena isinya ini mainan anak-anak, teman-teman. Ada mobil-mobilan, motor-motoran, dan lain-lain, teman-teman ya. Dan setelah saya masuk ke sini, ternyata toko ini sangatlah lengkap sekali, teman-teman. Ya, nah itu unit impor semua. Memang Bandung ini saya akui, teman-teman ya, mungkin bisa dibilang adalah rajanya toko olahraga, teman-teman. Karena walau bagaimanapun terlihatnya sepele, di depannya kayak gitu, pas masuk ke dalam laras sekelas LW pun di sini ada, teman-teman ya. Nah, dan barangnya nggak usah inden, melainkan ready stock, teman-teman. Mas, coba, Mas, ini yang alur 12 klasik ya? Iya. Nah, ini yang klasik juga ada, yang poligon juga ada. Oh, ini spesial untuk BR, teman-teman ya. Coba, Mas, sorry. Nah, ini teman-teman, yang klasik ini ya. Ngeblur kayaknya kamera saya ini. Ini klasik spesial BR, panjang 60 cm. Wow, bening banget, teman-teman ya. Dan ini dua-duanya adalah yang dua poligon. Tuh, Mas. Nah, ini teman-teman. Ini satu klasik, dua poligon, teman-teman. Untuk poligonnya yang satu adalah poligon stainless steel. Kalau yang untuk klasik, ini bahan biasa, teman-teman, LW-nya ya, bahan baja biasa. Kalau yang poligon ini adalah stainless steel. Alur 6, panjang 60 cm, OD 16 untuk yang stainless ini ya. Nah, ini teman-teman, ini LW semua, teman-teman. Jadi siapa sangka ya, coba, Mas. Di tempat seperti ini, nggak terlalu kota juga, teman-teman, nggak terlalu kota-kota amat ya. No. Saya kira nggak ada peralatan selengkap ini, teman-teman. Kebetulan pas saya masuk, ternyata ada. Begitu, teman-teman, kira-kiranya. Dan untuk teman-teman semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang mau mengunjungi toko ini, silahkan langsung datang ke sini di Jalan Banjaran, teman-teman. Jalan Banjaran nomor 109 ya, Om ya. Nomornya 109, teman-teman. Ya. Nomor 109. Yang mau ke sini silahkan ke sini, mau cari unit apapun kayaknya ada di sini, teman-teman ya. Dan bahkan unit HW100 kayaknya ada, cuman dimasukkan ke gudang, teman-teman, nggak dipajang. Kalau yang dipajang ini seperti unit infornya saya lihat sih dari Grehen, teman-teman ya, Grehen. Terus apa lagi ya, kayaknya cuman Grehen doang yang dipajang. Kalau unit-unit lokalan seperti bocap taktikal dan lain-lain, seperti senapan pompa, Tiger, Innova dan lain-lain, ready stock, teman-teman ya. Untuk tele-telenya juga lumayan bagus-bagus juga, teman-teman. Dan
seperti biasa sangat saya rekomendasikan sekali untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang mau mencari peralatan olahraga untuk berburu, memancing, dan lain-lain, mungkin fitness, hobi musik, silakan datang ke sini di Jalan Raya Banjaran Bandung nomor 109, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.